Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar subtopik 9.2 iaitu sifat segitiga dan sudut pendalaman serta sudut keluaran segitiga. Okay, segitiga boleh dikelaskan mengikut sifat sisi. Okay. Ada tiga ya, iaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan segitiga tak sama kaki. Okey, ini adalah segitiga sama sisi. Di mana cirinya adalah tiga sisi sama panjang. Ketiga-tiga sisi segitiga ini sama panjang. Jadi kita labelkan dengan garisan ini. Ini menunjukkan ketiga-tiga sisi ini adalah sama panjang. Kemudian ya, tiga sudut sama saiz. Bermaksud semua sudut ni sama saiz. Nilainya adalah sama. Okey. Awak kena ingat ya, jumlah sudut di dalam segitiga nilainya adalah 180 darjah. Ya, jumlah sudut dalam segitiga nilai dia 180 darjah. Oleh kerana semua sudut ni nilainya sama, jadi 180 kita bahagi 3, kita dapatlah 60 darjah. Maka sudut di dalam segitiga sama sisi, setiap sudut ni bernilai 60 darjah. Awak kena ingat ya. Kemudian untuk segitiga sama sisi, dia ada 3 paksi simetri. Okey, ini adalah paksi simetri yang pertama. Paksi simetri itu bermaksud apabila kita lipatkan, okey, kita lipatkan segitiga ini, dia akan menghasilkan dua bahagian yang sama besar. Kita buat satu garisan yang membahagi dua segitiga sama sisi ini. Apabila kita lipatkan kedua-dua bahagian ini, dia akan menghasilkan bentuk yang sama besar. Okey, kemudian ini pun adalah paksi simetri. Dan ini pun adalah paksi simetri. Jadi untuk segitiga sama sisi, ada tiga paksi simetri. Okey, segitiga sama kaki maksudnya adalah dia mempunyai dua sisi yang sama panjang. Hanya ada dua sisi sahaja yang sama panjang. Okey. Kemudian, sudut tapak sama saiz. Okey, ini nama dia tapak. Sudut di tapak ni, dia mesti sama besar. Okey, ini adalah puncak dia ataupun kepala dia. Kemudian, dia hanya ada satu sahaja paksi simetri. Ini adalah paksi simetri. Bila kita lipatkan kepada dua bahagian, dia akan menghasilkan bentuk yang sama. Okey, kemudian kita lihat pula segitiga tak sama kaki, di mana tiada sisi yang sama panjang. Semua sisinya dia tak sama panjang dan semua sudutnya dia tak sama saiz. Okey. Dan segitiga tak sama kaki, dia tiada paksi simetri. Kita tak boleh lipat kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 125 soalan nombor 1. Okey, kemudian segitiga juga boleh dikelaskan mengikut sifat sudut. Okey, ada tiga jenis ya. Yang pertama, segitiga bersudut tirus. Yang kedua, segitiga bersudut cakar. Dan yang ketiga, segitiga bersudut tegak. Okey, kita lihat dulu segitiga bersudut tirus. Ini adalah rupa segitiga bersudut tirus. Di mana semua sudut di dalam segitiga ialah sudut tirus. Ingat lagi tak sudut tirus tu apa dia? Sudut tirus tu adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Jadi sudut ini dia mesti kurang daripada 90 darjah. Sudut ini pun mesti kurang daripada 90 darjah. Manakala sudut di sini pun mesti kurang daripada 90 darjah. Kalau ketiga-tiga sudut ini nilai dia kurang daripada 90 darjah, maka segitiga ini dikenali sebagai segitiga bersudut tirus. Okey, segitiga bersudut cakar. Okey. Di mana salah satu daripada sudut dalam segitiga ini ialah sudut cakar. Sudut cakar tu adalah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Kalaulah dalam segitiga ini ada satu sudut yang bernilai lebih besar daripada 90 dan kurang daripada 180, maka segitiga ini dikenali sebagai segitiga bersudut cakar. Okey, kemudian segitiga bersudut tegak, okey, ialah apabila satu daripada sudut dalam segitiga ini bersudut tegak. Sudut tegak tu bernilai 90 darjah. Jadi kalau dalam segitiga itu ada satu sudut yang bernilai 90 darjah, maka segitiga itu dikenali sebagai segitiga bersudut tegak.
Faham ya? Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 125, soalan nombor 2. Okey, kita nak lihat contoh soalan. Cari nilai X. Okey, kita diberi segitiga. Ya? Kita nak cari berapa nilai X. Okey, jadi awak kena ingat ya, jumlah sudut di dalam segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Okey, apa-apa jenis segitiga pun, jumlah sudut di dalam segitiga tu mesti bernilai 180 darjah. Bermaksud ya, X tambah 50 darjah tambah 100 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Kemudian kita buatlah macam biasa ya. 50 tambah 100 kita dapat 150 darjah. Jadi untuk cari nilai X, kita bawa 150 ke sebelah kanan, kita jadi tolak. Maka nilai X adalah bersamaan dengan 30 darjah. Okey, kita lihat pula soalan B. Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Ingat lagi tak apa ciri segitiga sama kaki? Kalau segitiga sama kaki, sudut tapak dia mesti sama kan? Ini adalah tapak. Jadi kalau sini 65, di sini pun mesti 65 darjah. Okey. Jadi macam mana nak cari nilai X? Kita tahu, okey, hasil tambah sudut pedalaman ni mesti 180 darjah kan? Jadi X tambah 65 darjah tambah 65 darjah bernilai 180 darjah. Kemudian kita buatlah seperti biasa. Kita dapatlah nilai X sama dengan 50 darjah. Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 126, soalan nombor 3. Okay, soalan berikutnya. PQR ialah garis lurus. Cari nilai X. Okay. Kita lihat kaedah pertama dahulu. Okay. Untuk cari nilai X, kita kena cari nilai A dahulu. Okay. Macam mana nak cari nilai A? Kita tahu ini adalah segitiga kan? Kalau segitiga, bermaksud jumlah sudut dalam ni mesti 180 darjah. A tambah 39 darjah tambah 32 darjah bersama dengan 180 darjah. Jadi kita selesaikan ini dahulu, kita dapat A tambah 71 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Kita campak 71 ke sebelah kanan jadi tolak, maka kita dapatlah nilai A sama dengan 109 darjah. Okey, nilai A 109 darjah. Jadi macam mana nak cari nilai X? Kita dah dapat nilai A, kita nak cari nilai X. Okey, awak nampak tak? PQR ni adalah garis lurus kan? Jadi kita tahu sudut pada suatu garis lurus bernilai 180 darjah. Bermaksud X tambah A bersamaan dengan 180 darjah. Nilai A kita dah dapat, jadi kita gantikan nilai A 109 darjah. Kita campak ke sebelah kanan, dia jadi tolak. Maka kita dapatlah sudut X bernilai 71 darjah. Okay, ini adalah kaedah pertama. Okay, kita nak lihat pula kaedah kedua. Okay. Cuba awak perhatikan dua persamaan ini. Okey, kedua-dua persamaan ini dia menghasilkan sudut yang sama iaitu 180 darjah kan? Ya. X tambah A adalah sama dengan 180 darjah. Manakala yang ini A tambah 39 darjah tambah 32 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Kalau kita terbalikkan, okey, kita terbalikkan sama saja ya. Jadi kalau awak perhatikan kedua-dua persamaan ini dia menghasilkan jawapan yang sama. Dia menghasilkan sudut yang sama iaitu 180 darjah. Kalau sebelah sini sama, bermaksud yang sini pun mestilah sama. Kan? X tambah A mestilah sama dengan A tambah 39 darjah tambah 32 darjah. Okey, kemudian A ni kita boleh pindahkan ke sebelah kanan. Dia menjadi tolak. Maka A tolak A jadi kosong kan? Jadi kita dapatlah X sama dengan 39 tambah 32 darjah. Okey, awak tengok eh. Tengok eh. X sama dengan 39 darjah tambah 32 darjah. Kita akan dapat sama dengan 71 darjah. Okey, jawapan dia sama saja. Okey, apa yang saya nak tunjuk di sini adalah ya, untuk dapatkan nilai X adalah kita tambahkan sudut pedalaman yang bertentangan. Ya, ini adalah sudut pedalaman yang bertentangan dengan X ya. Jadi untuk dapatkan nilai X, kita tambahkan sudut bertentangan ini, kita dapat jawapan yang sama. Okey. Di mana ya? Awak tengok ya. Kita ada segitiga ini. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai D, ya, sudut D ialah sama dengan
A tambah B. Sudut D ni nilainya sama dengan sudut A tambah sudut B. Okay, sudut D ni dikenali sebagai sudut peluaran. Manakala sudut A dan juga sudut B ini dikenali sebagai sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut D. Maka untuk dapatkan sudut D, caranya adalah sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Sudut peluaran iaitu D ni adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Maksudnya D sama dengan A tambah B. Okay, sebagai contoh, okay, macam mana kita nak cari nilai X? Okay, menggunakan konsep ini. Jadi, X sama dengan 79 tambahlah dengan 28. Kita tambahkan dua sudut bertentangan dengan X ni. Jadi, kita dapatlah 107 darjah. Okay. Kalau ini, okay, macam mana kita nak cari X? Kita ada X, kita ada berapa sudut ni? Ini adalah 90 darjah. Kemudian kita ada sudut peluaran, 144 darjah. Jadi, menggunakan konsep ini, kita tahu sudut peluaran sama dengan hasil tambah sudut pedalaman bertentangan, kan? Maksudnya 144 darjah adalah sama dengan X tambah 90 darjah. Jadi untuk dapatkan nilai X, kita campakkan 90 ke sebelah kiri, dia jadi tolak. Maka kita dapat nilai X sama dengan 54 darjah. Awak kena ingat, ingat kaedah ini. Okay, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 126, soalan nombor 4. Okay. Soalan berikutnya, A, B, C ialah segitiga sama sisi dan B, C, D ialah garis lurus. Cari nilai X dan juga nilai Y. Okey, jadi kita tahu A, B, C ni adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, ya, sudut dia adalah sama. Sudutnya adalah sama. Kalau sini X, sini X, sini pun mesti X. Jadi macam mana nak cari nilai X? Kita tahu hasil tambah sudut dalam segitiga nilai dia 180 darjah. Jadi 1x tambah 1x tambah 1x adalah bersamaan dengan 3x. Jadi 1x adalah bersamaan dengan 180 bahagi 3, kita dapat 60 darjah. Okey, awak kena ingat kalau segitiga sama sisi, sudut dia adalah 60 darjah. 60, 60, 60. Okey. Kemudian macam mana kita nak cari nilai Y? Okey, saya keluarkan gambar ini. Tadi di sini 60 darjah. Macam mana nak cari nilai Y? Kita kena, nak buat apa? Kita guna formula tadi, kan? Sudut peluaran sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Maksudnya 60 adalah sama dengan Y tambah 28 darjah. Jadi nak cari nilai Y, kita campak 28 ke sebelah kiri, dia jadi tolak. Kemudian dapatlah nilai Y sama dengan 32 darjah. Ingat, kalau awak tinggal jawapan macam ni salah, Y mesti di sebelah kiri. Jadi kita terbalikkan, Y sama dengan 32 darjah. Ini baru betul. Okey. Contoh berikutnya, B, C, D, E dan A, C, F adalah garis lurus. Ini adalah garis lurus. Hitung nilai X dan juga nilai Y. Okay, macam mana cara kita nak buat? Okay. Saya keluarkan bentuk ini. Okay. AB adalah selari dengan DF. Okay, jadi saya dapat bentuk apa ni? Bentuk Z, kan? Ingat lagi tak? Kalau bentuk Z, sudutnya adalah sama, betul? Okay, sudutnya adalah sama. Jadi kita tahu di sini adalah nilainya 20. Maka untuk dapatkan nilai X, kita gunakan konsep garis lurus, kan? Okay, di mana sudut pada satu garis lurus bernilai 180 darjah, iaitu X tambah 20 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi kita dapatlah nilai X sama dengan 160 darjah. Okey. Macam mana pula nak cari nilai Y? Nak cari nilai Y, saya keluarkan gambar ini. Nilai Y. Okey. Tadi di sini berapa? Di sini nilainya 20, kan? Di sini nilainya 20. Okey. Untuk cari nilai Y, kita gunakan konsep segitiga. Di mana jumlah sudut di dalam segitiga adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi kita selesaikan macam biasa. Kita dapatlah nilai Y sama dengan 62 darjah. Mudah saja, ya. Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 127,
sehingga 129. Okey, itu saja video saya. Sekian, terima kasih.